ternyata baru tahu kemarin pas check out ternyata kerhamnya itu bukan karena kecapean, kita pikir karena kecapean, tapi ternyata ferritin atau zat besinya emang rendah banget gitu. Makanya baru tahu kemarin pas check up zat besinya benar-benar normalnya 15 sampai 150, aku ferritinnya itu cuma 7. Makanya kayak alhamdulillah nih, bersyukur cepet tahu, pulang juga babynya masih sehat, masih semuanya bagus. Makanya ini sekarang kita lagi fokus buat nambah zat besi. Kemarin semalam infus, besok untuk karena buat nonton bola. Karena lagi ada Liga Inggris gitu, jadi kebetulan memang Habib juga suka bola, aku suka bola. Yaudah di Liga Inggris, terus Habib kasih hadiah untuk nonton di klub favorit aku, MU. Aku MU, makanya kemarin ke Manchester. Tapi gak cuma aku juga, Habib juga nonton Chelsea, di Chelsea di London gitu. Jadi kayak benar-benar ya udah nikmatin aja nonton bola langsung gitu. Persiapannya kemarin gara-gara ada habis dari rumah sakit, berusaha meyakinkan diri sih untuk lahiran di rumah sakit, ngeliat ruang bersalin, ngeliat kamarnya gitu. Ya semuanya. Akhirnya sampai di rumah aja deh. Sampai di rumah udah mutusin kayaknya di rumah aja deh gitu. Karena kemarin kayak kemarin kan cek darah, ambil darah, tiba-tiba kayak ada di bagian ruangannya tuh ada darah kering gitu. Terus pas kita lagi CTG, cek detak jantung bayi, bau rumah sakitnya nyengat banget, itu aja aku udah stres banget gitu. Jadi kayak ya udah ikhtiar juga untuk memberanikan diri lahiran di rumah sakit, tapi kayaknya akunya lebih nyaman dan mantepnya di rumah gitu. Tapi make sure dulu kan, bahwa nanti aku lihat dulu juga hasil cek darah aku yang terakhir gimana, apakah masih kayak sekarang. Kalau semuanya darah bagus, urin bagus, ketuban bagus, dan memang maksudnya tim bidannya juga menyatakan bahwa oke, ini siap nih untuk lahiran di rumah, insya Allah lahiran di rumah. Tapi kita juga gak mau menutup kemungkinan kalau seandainya oh ini gak bahaya nih di rumah, ya kita di rumah sakit. Jadi tetap aku nunggu hasil akhir dari check up. Tapi perkiraan kapan sih? 20 sampai 24. Oktober. Jadi 10 sampai 24. Round itulah kan bisa 37-38 tuh udah boleh lahiran. Jadi enggak harus tunggu 40 minggu. Tapi berharapnya kalau bisa di rumah. Habib di rumah sakit. Ya udah, Habib di rumah sakit, aku di rumah. Ya kan yang lahiran aku yang ngeden aku. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grill.